ini parah nih. Tenang. Kamu seakan-akan nuduh aku. Ya kan menuduh kamu, karena dia ada di saat ini ada bersama kamu di saat kamu sedang tidur. Terus kamu aku bawa cewek ke sini. Ya bisa jadi mungkin. Ini parah nih. Rena, aku bilang gak marah kan? Ini punya siapa? Jujur. Siapa? Jadi gak kena spanning lagi ya. Udah malam nih. Iya punya siapa, kenapa bisa ada di sebelah kamu pas kamu lagi tidur? Ya masa kamu gak tahu? Kalian ya, gara-gara dia ngeprank aku ini, aku ngasih jatah istri, jatah suami seminggu. Kamu tidur di kamar sebelah sana. Kalau suami minta terus turuti. Iya tapi kalau suami bohongin istri terus juga dosa. Ada hadis ya? Iya. Oke, sekarang gue mau ngeprank test review lagi. Ntar lu, welcome to back test review channel. Aku capek banget karena ini udah malam, tapi nggak tahu kenapa Bapak Hasan ngajak saya untuk target video lagi-lagi udah pulang lebih awal, tapi sebenarnya udah malam, tapi gue cabut duluan. Bu Tasya masih di kantor, masih ada meeting. Di jam berapa nih? Udah malam banget, udah jam 22.14. Jadi gue tidur. Terus gue ceritanya ada ketinggalan BH, tapi bukan BH dia, ini gue baru beli. Tuh, deteknya tuh. Tuh, iya. Masih ada harganya. Gue mau modal bikin video. Bebek-bebek aslinya mana? Jadi intinya ceritanya gue tidur, habis itu ada BH di sebelah gue. Dia masih bingung, itu BH-nya siapa? Gitu. Karena emang dia gak punya BH kayak gini. Oke, langsung aja kita set. About you on the internet. Never tell anyone anything.
Vincent. Ini parah nih. Tenang. Mana aku tahu? Kenapa apa leher kamu? Kamu nggak apa leher aku? Ya enggak lah, leher kamu banyak. Tapi aku belum pernah punya leher kayak gini. Terus ini? Yang aku pakai? Ya enggak tahu. Aku aja ada leher enggak nggak? Langsung tidur. Kalau gue warnanya krem. Terus? Kayak gini? Ngapain gue buka? Even di La Senza pun aku pasti belinya bukan yang seri ini sih. Ini kan Beyond Sexy ya. Aku biasa belinya itu yang kayak gak ada kawatnya itu loh. Yang aku gak tahu aja kawat ada enggak. Aku tinggal nanyain kamu doang gitu. Tapi ini bagus sih bedanya. Tapi ini siapa? Kok kamu nanya aku lagi? Ya kan kamu duluan yang nyampe rumah. Di mana aku tahu kan cuma ada kamu perempuan, masa punya Mia? Nggak mungkin kalau punya Mia, kan dia sama aku tadi. Ya siapa? Apa sih, arah kamu nanya ke aku? Ya kan kamu pulang duluan tadi, terus kamu tidur. Terus ini ada di tempat tidur, dan ini bukan punya aku. So ini punya siapa? Ya nggak tahu, aku tahunya itu punya kamu lah. Gimana ceritanya bisa punya aku, orang aku belum pernah beli BH warna kayak gini, masa aku lupa sih? Aku lupa ya? Enggak sih, kayaknya lupa deh. Lupa kali. Enggak sih, seingat aku gak pernah beli kayak gini. Ini bukan warna kesukaan aku soalnya. Yaudah. Apaan tuh ngomong aja yuk. Ya gak bisa lah orang tiba-tiba ada BH di tempat tidurku. Maksudnya kamu tuh nuduh aku. Ya nuduh kamu? Iya nuduh kamu sih. Kenapa jadi ketawa-tawa? Ya aku bingung. Kayak aku gak bisa jawab apa-apa. Ya kenapa bisa ada BH di tempat tidur aku dan kamu pulang duluan? Kamu kan berapa hari ini pulang duluan terus? Ya, aku yang nggak tahu. Ya masa bisa nggak tahu orang di sebelah sini, kamu di sini, kamu tidur di sebelah situ. Ya. Pas aku buka begini, nggak ada gak, ini. Aku nggak tahu kalau kamu bilang ini punya siapa. Aku tahu tadi ada BH ini. Aku tahunya itu punya kamu. Kamu tahu ini ada BH? Tahu. Terus kenapa nggak dipindahin? Dan kemana? Aku langsung bobo, aku kayak gitu, langsung tidur gini. Dan aku kan kalau di rumah gak pernah pakai BH. Jadi gak mungkin aku, yang gak mungkin yang aku copot dari tempat tidur. Pasti aku taruhnya itu di ruang wardrobe. Kalau gak di tempat kain kotor, kalau gak di kamar mandi. Kalau ini punya aku. Kamu ngeprank aku ya? Apa sih? Kok jadi aku ngeprank kamu sih? Ya abis aku juga mana tahu, Fu. Kamu seakan-akan nuduh aku. Ya aku emang nuduh kamu, karena ini ada di saat ini ada bersama kamu di saat kamu sedang tidur. Terus kamu aku bawa cewek kesini. Ya bisa jadi mungkin. Ini parah nih. Ya udah, cek aja CCTV kan rumahnya CCTV-nya. Enggak, aku gak mau ngecek CCTV, aku mau ke jujuran kamu aja. Ini punya siapa, kenapa bisa ada di sini. Ini kan intimate things yang orang gak mungkin nggak pakai tiap hari juga. Aku juga nggak pernah beli warna kayak gini. Nggak tahu warna BH kayak gini. Walaupun mereknya La Senza sih. Tapi aku nggak pernah. Coba ingat-ingat dulu yang jangan fitnah-fitnah aku gitu. Nggak mungkin aku selingkuh. Aku selingkuh kayak aku hilang. Kayak itu. Lagi rame. Nggak lucu. Udah lah. Ya tapi terus ini kenapa bisa di sini? Udah lah. Ya kamu jujur aja, ini kenapa bisa ada di sini? Kenapa? Ya kamu tuh enggak, argumen kamu itu tidak menjelaskan apa-apa ya. Gimana ya, gimana ya, gimana ya, nyecek CCTV.
Dicek sih dia benar. Ya aku cuma mau minta kejujuran dari kamu aja. Kenapa bisa ada di sini? Aku nggak marah kok. Aku nggak marah kok. Kenapa bisa di sini? Kenapa? Aku udah tahu dari. Bohong. Kamu bohong. Kamu nggak mau tahu. Ya emang nggak tahu. Aku capek loh. Udah lah. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa-apa yang? Ya, ini punya siapa, Mas Juna? Aku mau ngecek ukuran siapa? Emang kamu tahu ukuran aku? Ya tahu lah ukuran kamu. Berapa? Dicek-cek segitu. Nggak usah bercanda. Kamu ketawa? Kamu yang mau ketawa tadi? Itu bukan lagi ingin menjelaskan apa-apa. Ini kamu tuh lagi bercandain aku biar nggak marah kan? Ini punya siapa? Jujur. Siapa? Jadi nggak kau responding lagi ya? Udah malam nih. Dia punya siapa? Kenapa bisa ada di sebelah kamu pas kamu lagi tidur? Ya masa kamu nggak tahu? Ya. Masa bisa nggak tahu? Kamu bohong. Mata kamu tuh bohong. Aku tahu kamu kalau kamu lagi. Kamu nanya ini punya siapa? Ya aku nggak tahu. Apa kamu nanya tahu kamu di sini ada BH apa enggak? Iya aku tahu sih. Ya kenapa BH. Bisa ada BH di sini kalau gitu? Tadi aku lihat udah ada. Kok bisa udah ada? Nggak mungkin bohong kamu. Sebelum kamu datang tadi ini bersih kok. Nggak ada apa-apa. Tahu dari mana kamu? Ya kan aku tadi. Kamu kan pergi duluan dari kantor. Aku sebelum aku ke kantor kan aku di tempat tidur ini. Aku nggak ada buka baju di sini. Masih kamu ngeprank aku ya? Enggak. Kamu aku capek banget kalau ngeprank aku capek. Aku enggak mau. Jangan ngeprank aku terus. Kalau aku ngeprank prank WH udah banyak kayak gini tuh udah banyak memang. Kamu ngapain bikin prank kayak gini? Prank kayak gini tuh sampah. Enggak ngeprank kok enggak ngeprank. Kalau kamu ngeprank aku mati karir kamu. Kalau suami minta terus turuti. Iya, tapi kalau suami bohongin istri terus juga dosa. Ada hadisnya. Iya, itu dosa juga. Itu adalah general dosa, general sin. Bohongan apa? Ya bohong kamu naro-naro BH ini udah mana ini bukan yang biasa aku beli kan. Kalau misalkan ini kamu beli buat ngeprank kan bisa aku pakai. Ini kan aku enggak biasa beli yang ini. Kamu juga masa enggak tahu sih aku biasa pakai BH apa? Enggak tahu. Iya kan kamu biasa yang kamu mah taunya mau bukain doang. Hah? Ini kamu bisa ngapain aku? Demi Allah, semenjak asal gue hire lagi, banyakan kamu yang prank aku daripada aku nge-prank kamu ya. Sama sih, loh. Ini hire asal ya, loh. Udah, aku cuma disuruh gue. Aku iya-iya aja. Kamu harus mikir lah, kan aku capek. Ya, 750 ribu harganya nih. Semua gak mau pake. Semua gak mau pake.